Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nilsius Edit Cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Di sini ada kegokilan tim Brownies TV, terutama Ayu Ting Ting yang memerankan ibu hamil dan melahirkan anak kembar. Dengan penuh canda tawa, Ayu Ting Ting dan tim Brownies TV, ada Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan Wendy Cagur menghibur para penonton. Di sini Ayu Ting Ting terlihat ceria, manis dan pastinya sangat cantik, ditemani oleh bintang tamu yang spektakuler dan fantastik tentunya. Sukses selalu untuk Ayu Ting Ting, tim Brownies TV dan tentunya untuk seluruh host tim Brownies. Oke, semoga semua tayangan yang Ting Ting lakukan bisa membuat para penonton terhibur. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Di Brownies TV, Ayu Ting Ting selalu manis. Informasi yang kedua di sini, kita akan melihat Vero Walando yang sedang bermain TikTok bersama Ayu Ting Ting hari ini setelah selesai acting di Brownies TV. Ternyata para artis sedang kecanduan lagu TikTok Ayu Ting Ting Aku Masih Ting Ting yang sedang viral mendunia. Selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting, lagunya sedang viral. Dan hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dengan wajah yang sangat ceria, manis melanda jiwa Ayu Ting Ting, si calon manten yang selalu tersenyum dan selalu menebarkan kebahagiaan untuk semua orang. Informasi yang ketiga di sini, kita akan mengintip Ayu Ting Ting bersama seseorang yang sangat dekat dengan beliau. Di sini Ayu Ting Ting bersama Erika Sudarsono. Ada apa ya Erika Sudarsono bersama Ayu Ting Ting? Semoga baik-baik saja. Dan di sini ucapannya selalu bahagia ya sayang. Always Erika Sudarsono. Untuk calon manten, semoga selalu bahagia dan diberikan kebahagiaan. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga segera menuju halal. Insya Allah 20 Februari nanti akan menjadi hari yang sejarah untuk Ayu Ting Ting. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.